Halo, halo, halo. Teman-teman, kita lanjut ke untuk event Trilaksana Creator ya. Dimana di sini kita teleport ke patung The Seven ini. Aku enggak tahu nih ya teman-teman, udah telat kah aku buat konten ini, tapi yaudah deh aku upload aja. Jadi intinya Trilaksana itu kita mencari jamur yang bisa berubah kalau di apply elemen ya teman-teman. Ini contohnya. Ini dia dalam keadaan normal. Kemudian kita kasih pyro, maka dia akan hangus. Nih kalian foto lagi. Maka akan statusnya hangus ya teman-teman, di atas sana hangus. Tinggal kita balikkan dia normal lagi, apply dendro. Kemudian kita applykan dia elektro untuk bikin status aktif. Oke, kita foto. Maka statusnya aktif. Oke, next, lanjut untuk jamur yang kedua. Kesini ya, ini Gandahil. Kalian teleport aja. Kita cari jamur lagi ya teman-teman. Nah itu ada jamur kecil warna kuning tuh ya teman-teman. Ini bisa kita apply elemen ya. Pertama kita foto dulu. Normal, dalam keadaan normal. Nih normal, kalian foto. Kemudian kita apply api. Keadaan hangus. Burn jadinya ya. Hangus, foto. Dan kita balikin normal lagi, apply dendro. Dan kita apply elektro buat aktifkan. Dan dia menjadi tunggu dulu, nggak bisa foto. Aktif. Tinggal kita foto. Next, selanjutnya jamurnya. Kalian lompat ke bawah sini ya teman-teman. Itu ada jamur yang kalau kita deketin selalu mengeluarkan spora-spora gitu ya. Jamur beracun tuh. Nah ini dia jamur yang bisa berubah-ubah juga. Pertama kita foto normal. Oke, kemudian kita apply banner api maksudnya. Kita apply api. Kita foto lagi dalam keadaan dia hangus. Oke, kemudian kita balikin lagi ke normal dianya. Kemudian elektro. Oh ini masih hangus. Kita api. Dendro lagi. Nah itu dia normal. Baru kita bikin dia aktif. Foto. Dan kita udah ngefoto 3 ya teman-teman. 3 jamur di Sumeru. Dan ini udah selesai yang bagian 2 nya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton video aku, maaf banget telat kali ya ini. Mungkin sekian dulu, see you next video. Bye-bye.